Proses rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mulai dilakukan Selasa 30 Agustus 2022 sejak sekitar pukul 10.15 hingga pukul 11.30. Rekonstruksi pertama dilakukan untuk menggambarkan kejadian di Magelang, namun lokasi rekonstruksi ada di aula di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Empat tersangka mengikuti rekonstruksi kejadian di Magelang yakni Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka menjalani 16 adegan di Magelang. Ketiga tersangka yakni Richard Eliezer, Ricky, dan Kuat mengenakan baju tahanan, sementara Putri mengenakan setelan berwarna putih. Adegan demi adegan dilakukan keempat tersangka di dalam rumah yang dibuat seakan-akan TKP di Magelang. Dalam rekonstruksi tersebut juga terlihat sebuah senjata api laras panjang diserahkan Ricky Rizal kepada Richard Eliezer. Senjata itu diambil dari dalam rumah, kemudian diletakkan ke dalam mobil oleh Richard. Keempat tersangka kemudian pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Kuat Ma'ruf.